Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Beta bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya beta dapat bersama-sama menyampaikan mesej sambutan ulang tahun Universiti Kebangsaan Malaysia ke-50 yang jatuh pada 18 Mei 2020. Selaku Chancellor UKM, beta amat berbangga dengan pencapaian UKM selama ini. Beta percaya kebanggaan ini juga dirasai seluruh lapisan masyarakat dalam negara. Sungguh pun jubli emas UKM berlangsung dalam situasi semasa wabak COVID-19 yang melanda dunia. Beta bersyukur UKM cekal menghadapi cabaran ini dengan menyesuaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan serta fungsi lain universiti dengan keadaan semasa. Beta merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada seluruh warga UKM, khususnya kepada petugas barisan hadapan di Hospital Chancellor Tuanku Muhriz yang menangani COVID-19. Bibit aspirasi kewujudan UKM sebagai sebuah institusi pendidikan berjiwa watan disuarakan oleh Raja-Raja Melayu pada tahun 1903 dalam Darba Kedua. Tokoh pendidikan dan bahasa seperti Pendeta Zaba dan Abdul Kadir Adabi dengan dukungan padu Kesatuan Guru-Guru Melayu serta pengorbanan pelbagai pihak terus memperjuangkan cita-cita untuk menubuhkan sebuah universiti berjiwa kebangsaan. Seluruh lapisan masyarakat di negara ini bangga apabila ia jadi kenyataan pada tanggal 18 Mei 1970 dengan penubuhan sebuah universiti kebangsaan yang menjadi kemuncak sistem pelajaran kebangsaan. Bermula dengan kumpulan perintis 192 orang pelajar prasiswazah di 3 fakulti. Kini UKM mempunyai kira-kira 200,000 alumni yang memparmer kehebatan menyumbang bakti kepada masyarakat dan negara dalam pelbagai sektor. Dalam menghadapi krisis pandemik COVID-19, beta berbangga kedua-dua Ketua Pengarah Kesihatan serta penasihat khas kepada Perdana Menteri mengenai kesihatan awam adalah alumni UKM. Mereka dan ramai lagi alumni tersohor dalam sektor awam dan swasta menjadi testimoni kepada kejayaan UKM dalam mendidik anak bangsa. Kejayaan yang dikecapi pada masa ini sebagai sebuah universiti penyelidikan terulung di Malaysia yang disegani serta pengiktirafan sebagai antara 200 universiti terbaik di dunia tidaklah datang menggoleh. Beta yakin ini hasil usaha, iltizam dan titik peluh semua warga universiti, para akademik, pengurusan, pelaksana dan pelajar demi kelangsungan dan kejayaan sebuah universiti kebangsaan. Salah satu faktor terpenting untuk peningkatan keunggulan UKM yang luar biasa adalah sifat kepimpinan barisan pengurusannya. Sebagai Naib Chancellor Sulung UKM, Allahyarham Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Rashdan Baba telah menegaskan bahawa UKM adalah sebuah universiti untuk semua rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang. Kini, Profesor Insinyur Datuk Muhammad Hamdi Abdul Syukur, Naib Chancellor UKM ke-11, menegaskan House of Quality berpandukan nilai kami, KAMII, keserakanan, accountability, merit, inovatif dan integriti yang akan terus mengangkat UKM sebagai institusi pengajian tinggi yang terkehadapan. Bagaimana UKM dikemudi untuk 50 tahun akan datang amat penting dalam memberi makna kepada hasrat, cita-cita dan aspirasi penubuhannya. Untuk mencipta masa depan, UKM perlu sentiasa kekal relevan dan bersedia menghadapi apa jua cabaran. Walau apapun keadaan yang dihadapi,
UKM harus menetapkan kompas moral dan intelektualnya dengan komitmen yang tegas terhadap kecemerlangan. Beta dan Tukang Puan Besar berdoa semoga UKM terus maju dan mencapai kecemerlangan menyumbang bakti untuk kesejahteraan masyarakat, negara dan alam sejagat. Beta mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-50 UKM. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.